Halo, bertemu lagi bersama saya Rina Puspita di audiobook keluaran dari Audiotune yang berjudul Gadis Mafiaku, ditulis oleh Sasa Mayonara, GMK, episode 27. Reyana segera melajukan mobilnya memasuki halaman mansion yang sangat luas, diikuti para pria tadi, walau sebenarnya mereka masih terkejut. Reyana memasukkan mobilnya ke garasi, sedangkan mobil yang banyak tadi diparkir di halaman mansion untuk sementara. Rian yang sedari tadi sedang santai dengan Rama dan Rina di ruang tamu, segera memeriksa ke depan mansion karena mendengar suara bising. Mereka bertiga akan banyaknya mobil yang berjejer di halaman mansion serta para pria. Riana sehabis dari garasi langsung kembali ke halaman mansion. "Sayang, mereka siapa?" tanya Rian kepada Riana yang baru saja sampai di hadapannya. "Akan aku jelaskan, tapi aku mau membersihkan badan dulu, Abang." "Baiklah, kamu mandi dulu sana," ucap Rian dengan lembut pada Riana. "Abang, suruh mereka masuk dan membersihkan diri di lantai 3. Jam 9 harus berkumpul di lantai dasar. Jangan terlambat, atau kalian akan tahu akibatnya," ucap Riana pada Rian serta sekelompok pria tadi. Setelah berucap itu, Riana segera masuk ke dalam mansion dan naik ke lantai atas yang ada kamar miliknya. Kini di depan mansion hanya tersisa Rian, Rama, Rina, beserta para pria tadi. "Kalian dengarkan apa kata adikku? Cepat masuk dan bersihkan diri," perintah Rian yang juga berjalan menuju ke dalam mansion. Rama, Rina, beserta para pria itu masuk secara beriringan ke dalam mansion. Rama dan Rina sudah membersihkan diri, jadi mereka memutuskan untuk menunggu di lantai dasar. Sedangkan Rian mencari ibunya untuk memberitahukan bahwa mereka kedatangan penghuni baru sesudah memberitahukan pada ibunya. Para pria tadi sudah naik ke lantai 3 sesuai dengan perintah Riana. Beberapa menit kemudian, Rian memutuskan untuk menghampiri Riana ke dalam kamarnya untuk mempertanyakan perihal tentang para pria tadi. "Skip kamar, Riana." "Dede, bolehkah Abang masuk?" "Masuklah, Abang," perintah Riana dari dalam kamar. Setelah mendapatkan persetujuan dari Riana, Rian langsung masuk ke dalam kamar Riana dan mendapati pemilik kamar yang sedang mengeringkan rambutnya di depan meja riasnya. "Dede, siapa para pria tadi?" tanya Rian yang sudah duduk di kasur empuk milik Riana. "Anggota mafia aku," jawab Riana singkat, yang masih disibukkan dengan rambutnya. "Apakah kamu yakin dengan mereka?" tanya Rian ragu-ragu. "Aku sangat yakin." "Mengapa kamu sangat yakin? Bagaimana jika nanti mereka berkhianat?" "Jika mereka tidak akan mengkhianatiku. Jika mereka berani mengkhianati, maka mereka akan tahu apa akibatnya. Dan aku yakin mereka tidak akan mengkhianatiku, walau hanya sedetik." "Baiklah, Riri. Abang percaya bahwa keputusanmu tidak akan mungkin salah." Riana masih melanjutkan mengeringkan rambutnya, sedangkan Rian hanya mengamati dari pantulan cermin. "Begitu yakinnya kamu dengan mereka. Semoga saja keyakinanmu tak akan pernah runtuh. Dan Abang tahu, semua keputusanmu pasti sudah dipikirkan dengan penuh kepertimbangan," batin Rian. Riana sudah selesai. Lalu, ia melirik jam menunjukkan pukul 9 malam. "Abang, ayo turun. Jam sudah menunjukkan pukul 9. Ajak Riana yang sudah berdiri dari kursinya. "Oh, ayo turun sayangku. Tapi belum turun ada satu pertanyaan yang harus kamu jawab." "Apa?" "Kamu kenapa makin hari makin manis ya? Apa kamu terlalu banyak makan gula?" Luda Rian pada Riana. "Gula saja kalah manis dariku. Kenapa aku harus repot-repot makan banyak gula?" "Benar juga ya. Tapi adik Abang sangat manis jika tersenyum sedikit saja. Tapi sayangnya senyummu itu sangat langka. Bahkan Abang baru satu kali yang melihat senyum itu beberapa hari yang lalu." "Sudahlah, ayo turun Abang. Mereka mungkin sudah menunggu kita," ajak Riana yang langsung berjalan keluar dari kamarnya. "Siap sayang," sahut Rian segera menyusul Riana. Bersambung.